Lagi saking enaknya nih. Lalu tadi setelah ada makanan yang berat, ada juga saya tadi dikasih cappuccino. Dan ini cappuccinonya walaupun es batunya udah gak ada nih, tapi masih manisnya manis, enak banget. Pokoknya tetap ngerasa yang benar-benar luar biasa, totalitas banget. Mungkin ya ini baristanya membuatnya dengan cinta. Lagi ada saya di sini nih ya. Lalu selanjutnya nih, terakhir tadi saya cicip jasuke. Ini jasuke bukan kaleng-kaleng, meskipun kita ngeliat ini pakai mangkok gede ya. Mangkok gede pun ini harganya murah meriah banget, teman-teman sekalian yang ada di rumah ya, dimanapun yang lagi nonton video ini. Dan rasanya tuh kualitas yang ada di Momo, yang biasa kita cicipin segelasan gini tapi harganya mahal, di sini kan bisa dapetin dengan banyak banget jagung dan keju maupun susunya, tapi rasanya kelas yang mantap, luar biasa. Jadi jangan lupa untuk datang ke kedai Kantep ya. Jomblo, jangan takut untuk datang ke sini karena musik akan selalu menemani kamu di tentunya Kedai Kantep. Dan jangan lupa, Kedai Kantep ini bertempatan di Jalan Hang Jebat nomor 1000. Kita tunggu kedatangannya.